Pusat Pengembangan Bahasa melaksanakan placement test bahasa Arab dan bahasa Inggris. Placement test ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, sehingga dengan adanya placement test ini kami bisa menempatkan mahasiswa dengan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Misalnya kalau untuk ruangan 1 itu biasanya kelasnya yang nilainya tinggi, jadi diurutkan sampai dengan yang terakhir. Dengan adanya nilai-nilai ini, maka dosen yang akan masuk ke kelas tersebut akan mudah mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan mahasiswa. Prasarana yang lebih strategis lagi dukungannya terhadap penguatan bahasa, penguatan Quran, penguatan pengembangan karakteristik mahasiswa baru kita. Karena raw input mahasiswa itu sudah ditempatkan, diposisikan dengan tempat yang sebenarnya, sesuai dengan juga keahlian dan kemampuan dosen yang akan mengelola bahasa itu sendiri. Karena dua-duanya sudah saling bersinergi dan sudah mencapai target yang sudah diharapkan. Karena dilihat dari hasil-hasil yang sudah merupakan kemampuan daripada mahasiswa sendiri.